Hai, hello guys, bertemu kembali bersama saya Airi di kursi comel ini. Di kursi comel. Hai, hello guys, bertemu kembali bersama saya Airi di Diary Airi Channel. So, hari ni kawan nak cerita sikit demo. Kita terus tu kamuk Kelantan. Yang mendengar lagu laki tu lagu Osahiba bersih Kelantan daripada Yabang Khalifah. Asalnya, alamak, susah sebenarnya sebab aku dah berada dekat negeri orang. Jadi aku nak berbahasa Kelantan ni susah, dialek Kelantan susah. Okay, aku tukar jap. Nak cerita sikit. Payuh nak nak kejek Kelantan kau. Orang kata kau apa, serau-serau, sekeliling ni orang luar lah kau. Jadi kalau kita kejek ke kawasan Kelantan ni, orang kata oh dia ni agak kamu, awak kau duduk latih tu tak terus kecek dah, tak terus terar kecek bahasa orang. Tu jadi bila kecek kat bahasa luar tu, jadi orang tak tahu kita ni orang Kelantan. Tak biasa memang kita ni bukan orang Kelantan kali ikut IC ya, IC 14. 14 ni KL. 14 ni KL. Ha, beranaknya di hospital besar Kuala Lumpur pada 15 hari bulan. Saja ya nak royak. Sebabnya birthday-nya nak dekat dah, mana dah tahu ada orang nak puh-puh hadiah ke. Nanti kami tinggal alamat bawah, tinggal alamat Gmail. Mana tahu ada-ada nak beri hadiah kita, boleh pakai bui. Nak cerita ke apa hari ni? Sambil-sambil dengar lagu DK. Nanti tekan nombor kosong. Yang lem pula. Tekan kosong. Nak ceritanya, bapa aku payuh nak kecek paten. Kenapa aku pindah duduk JB? Kenapa aku tak survive hidup aku? Versi Kelantan eh. Bapa aku duduk JB dan bapa aku tak survive hidup aku dengan duduk kat Kelantan cuba cari hijau kat Kelantan. Sebab first dari segi kepakaran aku, alamak, memang dah terbiasa lah cakap luar. Tak apa, aku cuba. First, dari segi kepakaran yang aku ada, susah benarnya aku nak cari hijau kat Kelantan sebab kepakaran aku adalah untuk membaiki segala jenis problem, iaitu dari segi Apple, iMac ataupun MacBook. Jadi, orang Kelantan dari segi peratusan, hok guna Apple, bukan iPhone eh. iPhone berlambak-lambak. Tapi kalau MacBook ke iMac ke, jari orang pakar. Jadi aku nak survive kat sana dengan cari kerja denu susah. Jadi first tempat kerja aku adalah dekat Damansara. Kalau siapa hok duduk Damansara tu kenal lah tempat ni. Dekat je dengan Rekef, IKEA apa tu. Ha, kita kerja dekat Damansara Perdana, PJU Lapis Teruk 1. Nah, dekat Jaya Grocer. Ah, tak lama dalam 2 tahun ya. Lebih kurang lah praktikal capur kerja dekat-dekat dengan 2 tahun. Habis je 2 tahun, ambil cuti 3 bulan, cuti pakai cuti rehat 3 bulan, gaya gapo gitu gini. Mari kerja JB pula. Ada jugaklah orang mari-mari cucuk, apa sampai JB. Wi terus sampai di Johor lagi apa kata? Sampai di Singapura. Ha. Bukan tak segi Singapura. Kalau aku nak kerja Singapura, satu aku ni bukan jenis orang hok kuat mental lah. Sebab lama aku dengar orang Johor cerita kalau nak kerja Singapura kena bangun pagi. Pagi dia bukan pagi pukul 6 maya subuh. Dia pagi maya tahajud pukul 4. Bangun pukul 4 pergi kerja, lepas tu kita tidur tempat kerja. Sebab kerja dia pukul 8. Tapi pergi dulu sebab takut jam. Takutnya serabut dengan orang. Lepas tu balik pukul 11. Pukul 11 pun apa sampai rumah? Inuah. Pukul 11 lah paling lewat lah. 11 malam keluar. CIQ? Checkpoint, pukul 1 baru sampai. Kenapa? Pukul 1 baru sampai rumah, lepas tu nak tidur. Tapi kebanyakannya orang yang kerja Johor, ada yang pilih tidur dekat kaki 5 CIQ Johor. Lek-lek belah Johor tak? Ha? Yang tidur dekat Johor pun ada yang tidur kat kaki 5 kan? Tidur dekat apa CIQ punya ni, parking, tempat-tempat parking, bus stop, tepi-tepi room. Apa struggle-nya orang Kelantan nak cari PT. Tapi memang banyak lah. Duduk sini walaupun ramai orang Kelantan, tapi senang aku bukan orang Kelantan.
Jadi bawah aku diri dua-dua guys semua Johor. Member aku diri Johor. Cuma baru-baru ni member aku Eddie Ahmad buat aku buat video, tapi video tu aku tak tahu buat apa kena delete. Aku buat video pasal banjir kat Kelantan. Tapi video tu kena delete daripada YouTube. Aku rasa sebab gambar yang aku ambil dekat Harian Metro. Jadi aku dah letak dah kredit kat situ. Tapi video tu kena delete juga, tak apalah. Aku cuba upload balik tanpa letak gambar tu. Next video aku, aku tengah cari waktu sesuai untuk upload. Bukan untuk dapat view, bukan untuk tu, cuma untuk berkongsi sebab dia Eddie tu dia ada pengalaman time banjir. Jadi sebab itulah bapa aku bukannya sampai Johor tapi tak masuk Singapura, sebab aku bukan seorang jenis yang struggle untuk cari duit. Aku suka jenis pada planning duit. Aku suka jenis pada pelabur remah, aku suka jenis pelabur ASB. Aku suka sipir tapi jangka masa panjang, sebab kebanyakannya hok kerja Singapura semuanya nak duit dalam masa cepat. Contoh nak beli kereta Honda, nak pakai motor besar. Hok tu benar bagi aku tak ada, tak salah gapo pun sebab itu kehendak masing-masing. Cuma bagi aku diri, aku tak mampulah nak bangun pagi, nak penat badan macam tu. Aku lagi prefer kerja hok aku selesa. Sebab kerja jenuh bukannya bidang aku, kemungkinan aku terpaksa jadi operator kilang. Dan sepanjang aku hidup aku tak pernah lagi kerja operator kilang. Hampir aku kerja operator kilang dekat Nestle. Tapi pagi pukul 8 aku masuk pukul 11 homestay. Pukul 7 pagi aku lari. Bila aku ada kereta day aku tak ingat bah, aku lari, aku start kereta aku lari. Cakap dengan aku. Okay. Lepas 3 bulan tak gimana. 3 bulan tu aku pergi kerja dekat MyNews. Selepas aku kerja hampir 2 tahun dekat OKCF HQ Damansara. Dan masa 3 bulan tu aku kerja dekat MyNews. Aku sebagai cashier, aku kerja shift malam. Aku masuk pukul 9, balik pukul 11. Situ aku tahu struggle-nya orang kerja pakai gaji. Struggle-nya kerja betul-betul kena ikut rule. Sebab aku selalunya kerja jenis yang santai, jenis yang simple. Aku lebih suka jenis yang santai-santai, tak ada masalah. Bila aku fight, aku fight. Bila aku terpaksa rehat, aku terpaksa rehat lah. Okay, jadi okay, sebab tu aku nak kongsi pengalaman aku dan menjawab persoalan sebab apa aku tak pergi kerja Singapura. Walaupun aku dengan Singapura hanya 10 minit lah. Sebab dekat lah, sebab aku duduk ke Laking. Sebelah ya dengan Singapura. Kalau aku pergi makan McD tu, nampak lah. Pergi makan KFC tu, nampak lah Singapura. Dekat benar. Tapi apa aku daripada Kelantan, sampai Johor tak masuk Singapura. Jawapan dia, ya kehendak aku tak mampu nak melawan antibody aku berkali. Kehendak aku walaupun aku nak sesuatu tu, aku tak nak dalam masa cepat. Ha. Tak balik juga nak catch up pasal luar Kelantan ni sebab lama dah tak catch up. Kecek pun jari-jari. Kebanyakannya aku kecek luar. Okey, sampai di situ saja untuk video kali ni. Jadi kepada korang yang belum lagi subscribe aku punya channel, yang dah tekan subscribe button, jangan tekan untuk kali kedua, sebab bila anda tekan kali kedua dia akan jadi unsubscribe. Dan untuk yang dah tekan, anda tekan sahaja loceng button dan like video ini. Komen, pastikan anda tengok untuk next video, previous video saya, video yang lama-lama. Jadi see you next video guys. Jangan lupa support saya punya channel, kerana bila anda support, saya akan lagi bersemangat untuk upload video hari-hari. Jadi see you next video guys. See you next video. Thank you so much.